Sebelum matahari terbit, ribuan perahu kecil mengayuh ke lautan lepas. Di sana tempat kami mencari nafkah. Keindahan alam seakan tak ada habisnya. Perbukitan, air terjun hingga lautan selalu ada untuk menghibur kami. Pesona keindahan alam seakan menginspirasi kami untuk terus menghasilkan karya budaya yang begitu indah. Di tempat ini kami dilahirkan. Di tempat ini kami dibesarkan. Dan di tempat ini kami diajarkan untuk setia mewariskan kebudayaan lintas generasi. Kami sadar akan keterbatasan, tetapi kami memiliki mimpi dan kami ingin mewujudkannya. Ini mimpi kami. Kami selalu berangan-angan, bagaimana jika kami mampu membuat perubahan? Bagaimana jika kami mampu memperkaya talenta diri? Dan bagaimana jika kami mampu meninggalkan warisan bagi anak cucu kami? Kami tidak ingin mimpi kami menjadi sia-sia. Seperti menjawab mimpi kami, kini kami memiliki kesempatan untuk mewujudkannya. Tidak hanya menginspirasi dan mendorong kami untuk terus berinovasi, kami dipertemukan dengan berbagai pihak dan dibekali dengan berbagai pelatihan. Mulai dari penerapan teknik pola jahit, mempelajari jenis-jenis kain, memadupadankan desain, serta bagaimana hal yang kami lakukan ini selaras dengan alam semesta. Kami pun memahami pentingnya passion yang berkelanjutan. Kami diajarkan untuk mengolah warisan budaya menjadi suatu karya yang indah. Kini kami mampu untuk terus berkarya. Dan bersama kami akan terus berjaya. Budaya akan terus kami lestarikan. Dan keragaman alam Buleleng akan terus menjadi warisan kami. Ini bukan akhir mimpi kami. Kini kami saling menemukan. Kini kami mampu mewariskan. Kini kami mampu meraih mimpi. Kini kami berdaya dan bersama. Kami saling menyatukan.